Assalamualaikum, salam sejahtera kepada rakan-rakan YouTuber. Okay, hari ini seluruh rakyat Malaysia diarah untuk tidak melakukan apa-apa pergerakan, bebaslah bagi saya bebas, kerana boleh mengundang COVID-19, iaitu kemerebakan secara mendadak lah. Jadi hari ini saya duduk di bawah rumah bertemankan sebuah gitar dan menyanyi apa-apa sahaja lagu yang rasanya saya suka menyanyi. Okay. Sementara perintah pergerakan bebas ini dilakukan, jadi eloklah saya pesan kepada rakan-rakan supaya jika rasa anda tidak ingin dijangkiti, bukan bermaksud anda tidak boleh bersosial. Okay. Salah satunya kita buat you seperti kita buat you. Saya nak kata pandai main gitar tak juga lah, kod biasa macam ni boleh lah, kalau nak main lead tu susah sikit lah, tak pandai sangat. Jadi kita main biasa-biasa saja. Contoh lagu favorite saya, sepanjang-panjang hari yang aku lalu, hari ini sungguh sedih sekali. Budak kacamata, hari yang ku harapkan kemana? Oh, lupa. Okay. Sambil itu kita sambil menyanyi, kita nak berhomonim. Okay, kita sambung pula berhomonim. Last saya buat berhomonim iaitu berada di kampung Nangar. Boleh tengoklah di atas ini nantilah. Tajuk dia hampir ataupun nyaris hilang RM3,000. Okay. Mungkin anda tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan nyaris hilang RM3,000 lah. Boleh tonton untuk episod yang tersebut dan juga kepada orang-orang Nangar, okay, yang jauh di perantauan, boleh tonton nyaris hilang RM3,000 tersebut lah. Sebab video tersebut khas untuk anda orang berada di kampung Nangar Besar Daru lah. Okay. Hari ini saya duduk ataupun berbaring menggunakan buaian sambil menikmati bau tai ayam. Okay. Di bawah ini macam-macam bau, biasa kan orang kampung, bau tai ayam ada, bermacam-macam bau tai ada, bau minyak kereta ada, bau buah asam ada. Okay. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Baru nampak hasilnya orang
kampung. Aku orang kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli saja. Memang tidak saya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Rumah pun tiada, ada pun bapak punya. Ada apalagi Merian tahu kawin sama kamu. Oke, perkataan yang pertama untuk homonim. Yaitu pipit. Oke, dalam bahasa Melayu pipit ini bermaksud ataupun satu gelaran bagi seekor burung lah, yaitu burung pipit. Okay, kalau bahasa Melayunya burung, okay, bahasa Melanaunya ada juga perkataan pipit digunakan. Okay, dalam bahasa Melanau pipit ini bermaksud perbuatan menanggal lah. Okay, sebagai contoh saya, okay, saya bagi ayat. Contohnya saya tengah kopak stiker ni. Okay, kawan saya tegur, "Beno bak pipit stiker ngah gitar. Jeno kedau gaya stiker." Okay, tu ayatnya lah. Dan balik bawah rumah. Okay, itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua adalah digunakan dalam sebuah lagu lah, sebuah tajuk lagu, yaitu lagu Omok. Gelap malam pasti terang, sang mentari pasti malam. Kesesakan perjalanan, rahmat Tuhan pasti datang. Okay, yaitu lagu Pulang. Omar Pulang. Okay, kalau dalam bahasa Melayu pulang ni bermaksud balik lah, balik ataupun pulang ke rumah, balik ke rumah lah, itu dalam bahasa Melayu. Okay. Kalau dalam bahasa Melanau pulang ni bermaksud berbalas pantun. Okay, biasa digunakan semasa bermukun ataupun bertandak. Kalau layak Sarawak ni
Okay, rakyat Sarawak ni kalau bermuku ni memang famous lah. Memang kira tradisi rakyat Sarawak bermukun bertandang. Okay. Saya bagi contoh ayat. Boleh mau pulang ni dia. Cun sekali mak dengan mak gendang. Okay. Perkataan yang ke 3. Okay. Perkataan yang ketiga adalah pajak. Okay, pajak. Kalau dalam bahasa Melayu seringkali digunakan untuk sesuatu barang kemas lah. Contohnya emas. Okay. Kita buat pajakkan, iaitu pajak gadai. Okay. Itu dalam bahasa Melayu. Okay, kalau dalam bahasa Melanau ni, pajak ni digunakan juga. Sebab itu saya cakap perkataan-perkataan yang saya gunakan ini adalah perkataan homonim. Perkataan yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Okay. Tapi saya tak ambil Melayu dengan Melayu. Saya ambil perkataan yang ada di dalam bahasa Melayu juga digunakan di dalam bahasa Melanau. Okay. Dalam bahasa Melanau, pajak ini bermaksud padam lah. Okay. Contohnya memadam tulisan di papan hitam ataupun papan putih kalau di sekolah, memadam lampu, okay, menutup suis lampu, okay, memadam lampu lilin, okay, itu dimaksud pajak dalam bahasa Melanau. Okay, satu contoh ayat. Pajak mogi apo edo udahlah dia ngeluar. Okay, itu perkataan yang ketiga dalam homonim. Lagu yang saya suka dengar juga adalah lagu-lagu UK lah. Sebab lagu UK ni kebanyakannya mempunyai dua maksud lah. Maksud tersurat dengan maksud tersirat. Okay. Kalau maksud tersuratnya pernah kita dengar seperti orang bercinta lah. Tetapi kalau maksud tersiratnya dia seperti lagu ketuhanan. Okay, salah satunya. Tiada batasan waktu, tiada tempat tertentu. Di lembah, di gunung, di lembah, di darat, di air, di apapun hamba. Keikhlasan doa, keagungan kasih, mengubah. Lagu yang mempunyai tersurat dan tersirat. Okay. Contoh korusnya. Diri sayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ucap namamu, rasa diriku kembali terpangku. Kau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan. Nak menyanyi juga. Aku dalam kegelapan, kaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Bisinglah. Okay, itu adalah salah satu lagu yang
tersurat dan tersirat daripada UKIS. Bila diri disayangi. Kalau kita dengar biasa memang macam orang bercinta, tapi kalau tersirat dia adalah seperti kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, perkataan yang seterusnya adalah pakan. Okay. Itulah suasana kampung. Bunyi riuh ayam. Okey. Pakan ni kalau dalam bahasa Melayunya adalah perkataan diambil daripada pekan lah, pekan ataupun buah. Okey, buah pakan. Okey, kalau buah di Sarawak ni, kalau buah pakan ni adalah buah durian hutan. Yang duri dia tajam halus-halus tu, itu buah pakan lah orang Sarawak cakap lah. Okey, kalau dalam bahasa Melanau ni, pakan ada juga digunakan. Okey. Dalam bahasa Melanau, pakan bermaksud suap, menyuap. Okey. Contoh ayat, contoh menyuap anak lah. Okey, pakan mau anak mau itu. Jelak udah gaya. Okey. Itu contoh ayat. Okey. Perkataan seterusnya. Okey, pekat. Okey, pekat ni kalau dalam bahasa Melayu iaitu sesuatu benda yang tidak cair lah. Tidak cair maksudnya tumpat lah, tumpat. Okey, tumpat seperti contohnya minyak rambut. Okey, itu gel minyak rambut lah. Dia tidak cair. Dia tumpat. Okay. Itu maksud pekat dalam bahasa Melayu. Okey. Kalau pekat dalam bahasa Melanau iaitu bangun. Bangun. Okey. Contohnya ini maksud pekat. Okey. Saya bagi contoh ayat. Pekat lagi moy.
pukul 11.30 lah udah. Oke. Itu maksud pekat dalam bahasa Melanau. Oke, yang seterusnya adalah perkataan homonim yang seterusnya, yaitu pesat. Oke, pesat nih kalau dalam bahasa Melayu lebih kepada sesuatu pembangunan lah. Oke, contohnya Kuala Lumpur sangat pesat membangun, macam itulah. Satu yang cepat lah, cepat pergerakannya lah daripada segi pembangunan. Oke, kalau dalam bahasa Melanau pesat ni adalah bermaksud berkocak. Oke, kalau kita baling batu di dalam air tenang, air tersebut akan berkocak. Maksud itu yang dimaksudkan dengan pesat. Oke. Pesat anum galang masano dunia je. Oke, itu maksud pesat dalam bahasa Melanau. Oke. Kita beribu lagi. Lagu apa lagi ya? Saya kalau main gitar memang semuanya hilang. Lagu apa lagi mau dimain, sampai lirik pun dah ke laut semua dah. Tak sengaja lewat depan rumah, ada tenda biru dihiasi indahnya jalur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa. Oke, dah cukup. Tak tahu lagi. Perkataan yang terakhir pula adalah puak. Okey. Puak kalau dalam bahasa Melayu adalah berkait rapat dengan suku kaum. Okey. Puak. Contohnya puak Red Indian. Okey. Puak kalau di Sarawak ni kalau bahasa Melayu Sarawak ni, perkataan puak ni tak berapa sangat digunakan sebab dia mengandungi unsur-unsur rasis lah. Okay. Kau puak sana, aku puak sini. Macam tu lah, kira bergeng lah. Okay. Itu sekelompok lah kalau dimaksudkan dengan puak ni lah dalam bahasa Melayu. Okay. Kalau dalam bahasa Melanau, puak ni bermaksud main kejar-mengejar. Okay. Okay. Itu kalau dalam bahasa Melanau lah, puak ni mengejar, main kejar-kejar. Okay. Okay, saya bagi contoh ayat. Jom, pelik puak telau. Okay. Itu simple lah, ayat simple untuk memberi maksud perkataan puak tadi lah. Okay. Selesai berhomonim. Okay. Kita belagu pula. Cari lagu dulu. Aduh, lain tak ada pula. Bapak lagu.